Restart game, update is complete. Wow. We might be sent. Oke. Halo lur, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi buat kali ini kayaknya gue nggak bakalan bahas tentang game Last Fortress lagi karena kulihat guide-nya udah cukup ya, udah lumayan banyak juga untuk dari gameplay, event, terus live bar, lalu tutorial-tutorial dan juga panduan-panduan sederhana versi gua. Dan di sini gue mau move kita ke game lain yang baru aja rilis nih, yang kalian pasti udah tahu ya, yaitu Mir 4 alias dari gameplay Battlefield dan juga global. Nah, kita akan langsung aja untuk check-in. Jadi di mir4global.com dari officialnya langsung, di sini ada juga untuk kita cari duit dari blockchain, guys. Kita bisa main menggunakan dari Windows, PC, Steam, bisa gunain dari Steam, lalu Google Play, iOS dan juga Galaxy Store nih. Overview ada intro fitur kelas blockchain mir4x blockchain. Nah, blockchain-nya apa sih bang? Jadi di cryptocurrency dia menerima token yaitu bernama WMIC listing, dan dia bakalan listing di tanggal 9 September 2021 yang ada di exchange MEXC. Kalian bisa lihat juga untuk link MEXC ini dari websitenya langsung ya, dan mendapatkan, mungkin kalian bisa mendapatkan giveaway yang jika kalian tertarik ya untuk mengikuti dari listingnya gamenya ini. Lalu kita bisa main juga untuk, karena di sini channel fokus game, jadi kita fokus ke main gamenya. Di sini juga ada Orientation Move On, Free Load, Fault Detection System, Spirit, lalu Clan, Hidden Valley Capture, Because Castle Sykes, Explore, Oriental lagi ya. Ini jadi gamenya RPG-nya bagus banget. Dan kelasnya ada kelas Warrior, Magic Sorcerer, Taoist, apa ini? Swordman kah? Swordmanship, guys. Pedang satu, Lancer. Wow, tombak. Ini elemen-elemennya dari Dragon ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk mir4 blockchain, dia menggunakan NFT dan juga ke Draco. Jadi sembari main game 3 dimensi open world juga, dia bisa menciptakan untuk mendapatkan uang dari sini. Grow, mining, gathering, meditation. Ini adalah skill-skill huntingnya. Wow, karakternya seperti ini juga. Media ini dalam gameplaynya. Okay lah. Jadi infonya mungkin segitu aja untuk permainan gameplay ini, dan kita akan coba untuk review in gamenya sedikit. Ada mir 4.1 dan mir 4.2. Kita mir 4.2 nya close aja dulu. Oke, kita close. Restart game, update is complete. Wow. We might be sense. Oke. Oh, dia diciptakan dari Angel Romance. Patchnya 4 giga dong. Ya, nunggu lagi. Okay lah. Oke, kita akan review dulu. Untuk masuknya ke Google juga bisa ya. Oke, di sini ada ceng servernya. Asia. Dan gua pilih Asia 84. Ini versi PC yang gue mainin ya, guys. Jadi karakternya warrior, magician, pedang, lancer. Gue pilih yang pedang aja. Oh, bisa custom juga dong. Oh, 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 oh
Cerita Buat Nama. Potter Indra, oh my god. Oh. Ya, settingannya kita buat tekstur quality high semua ya. PC system BSD. Dan inilah gameplaynya dari game ini, alias Mirror. Iblis. Wah, ma. Gasangpad를 움직여 이동하세요. 오, 코리아저에. 오케이. 무치? 난 이거래. 마음을? 스피릿네. 너 내가 보여? 어, 잠깐. 아니야, 아니야. 네가 무슨 생각하는지 다 보이거든. 내가 좀 도와줄게. 네 재능을 실컷 발휘해봐. 말사 코리아, 크렌치. 난 잠시 자리에 비켜줄게. 때가 되면 나타날 테니 보고 싶어도 참아. 오케이. 아, 이쪽이 아닌가? Younger's border. 네 일행이 근처에 있어. 오른쪽 캐릭터를 눌러봐. 바로 대화가 하고 싶으면 머리 서둘러야 해요. 벌써 암 그럴 서두르자. 뭐야, 또 저게 있네. 게임레냐? 고. 와, 서서. 오 마이 갓. 마스터? 죽을. 오케이. 무사히 도착해. 암괴가 퍼... 예상했던 바 이은에게 암구라의 위치를 알려주었으니 이은부터 찾아보게. 이은 녀석 혼자는 위험할 텐데 서둘러야겠어. 난 kita akan lihat dulu karakternya. 오케이. serangan jarak jauh. 그 lihat, oh bisa untuk 3 dimensi kayak gini. Dan bisa dimainkan juga di HP. Untuk loginnya bisa menggunakan Google. Oke lah. Ha, close up. Duduknya lucu dong. Bisa auto juga. Bisa auto full. Oke, ini buat karakternya. Oke, kita akan lanjut lagi untuk besoknya. Oke lah lur, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang pembahasan dari gameplay Mirror sedikit dari situ. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.